Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilihi بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد معاشر المسلمين هم الله sekalian yang kami muliakan. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga. Kalau hadis ini titik sampai di sini, semua kita aman sudah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa man aba ya Rasulullah? Wahai Rasul, apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Siapa orangnya? Qal, Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani faqad aba. Orang yang hidupnya, aku yang menjadi ikutannya. Ajaranku yang didengarkannya, maka itulah umatku yang pasti masuk ke dalam surga. Tapi orang yang hidupnya bukan aku yang diikuti, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, maka dialah umatku yang tidak akan menjadi ahli surga. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ditanya satu persatu setiap kita, pasti jawabannya normal. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Tidak akan ada yang berani angkat tangan. Tapi kalau ditanya, bapak semua pengen jadi ahli surga tidak? Pasti jawabannya normal. Mau, ingin. Akan tetapi coba lihat. Manakah yang benar-benar akan menjadi ahli surga? Lihat hidupnya. Benar-benar ikut Rasulullah apa tidak? Jika benar ikut Rasulullah, pasti tidak akan meleset. Rasul arahnya kemari, dia ikut ke situ. Rasul arahnya ke sana, dia ikut ke sana. Rasul mendaki, dia pun mendaki. Rasul menurun, dia pun menurun. Kemana arah jalan yang telah ditempuh Rasulullah, dia ikuti di belakangnya. Orang yang macam ini pasti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di titik tempat temu yang sama. Tapi kalau Rasul ke sana, dia ke situ, enggak akan pernah nyampe ke tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin dia akan sampai ke sana. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Wajib dalam urusan agama, kamu wajib ikut saya, kata Nabi. Tapi dalam urusan dunia, silakan kamu tidak ikut saya, tidak berdosa, dan kamu tidak akan masuk neraka. Tapi dalam urusan agama, amma fi umuri dinikum fa ilayya, wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu biha. Dalam urusan agama, kamu tidak boleh ikut siapa-siapa, saya yang harus kamu ikut. Tapi dalam urusan dunia, silakan. Berinovasilah. Dalam urusan dunia, silakan. Mengarang-aranglah, mengada-ada, buat sendiri apa yang ingin kamu buat. Selama itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, jangan coba-coba, jangan macam-macam. Amma fi umuri dinikum fa ilayya, kepada saya yang menjadi ikutan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang manakah batasan agama sehingga wajib seluruhnya ikut Nabi, dan manakah batasan dunia sehingga tidak perlu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini yang banyak kabur umat memahami. Saat mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah tentang perintah untuk wajib memasuki Islam ini secara kafah, maka itulah dia agama secara total. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran agama Islam ini secara total, kafah. Nah ini yang kata kita tadi dari awal, wajib ikut Nabi. Maka dengan makna itu kita berarti total dalam beragama. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan coba-coba kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang mana ya langkah syaitan? Seluruh yang di luar Islam, sementara Islam membahasnya, Islam mengajarkannya, Islam membedahnya, Islam memberikan contoh di dalamnya, maka di luar yang ajaran Islam tadi, maka itu disebut dengan langkah-langkah syaitan. Umpama, makan dengan tangan kanan, itu adalah ajaran Islam. Sekarang kita makan pakai tangan kiri, berarti itu adalah makannya setan. Kita masuk rumah dengan baca bismillah. Ternyata kita masuk rumah sambil ketawa ketiwi tidak membaca bismillah, berarti masuk rumah dengan setan. Kita berhubungan intim suami istri, ada doanya. Sekarang kita tidak baca doa, tapi mengandalkan semangat, nafsu, dan syahwat. Maka kita bersama setan. Sekarang yuk kita bahas, Pak. Yang mana sajakah ruang lingkup agama, sehingga ketika Allah perintahkan, masuklah kamu secara kafah, berarti masuki semuanya. Para ulama-ulama agama kita, ulama-ulama salafus soleh kita, memaknakan makna din yang berikutnya adalah dinul Islam itu kepada ruang, lima ruang lingkup. Yang pertama, kullu ma yata'allaku bil mu'taqadat. Ini adalah urusan agama. Tidak boleh kita mengarang-arang, ikut sembarangan sementara Rasul tidak mengajarkannya. Satu, kullu ma yata'allaku bil mu'taqadat. Apapun yang berkait dengan urusan keyakinan, akidah. Urusan akidah, Pak, urusan agama. Bukan urusan dunia. Maka kepercayaan apapun yang menyebar di tengah masyarakat ditimbang kembali menurut yang diajarkan Rasulullah. Tentang roh, tentang Allah, tentang azab kubur, tentang malaikat, tentang takdir, tentang apa saja yang berkaitan dengan keyakinan. Tentang nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya. Itu urusan agama, wajib ikut Nabi. Contoh, contoh, seorang sahabat dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan gelang kuning. Rasul bertanya, itu apa? Beliau mengatakan, inna hawahinah ya Rasulullah. Ini adalah alat, benda yang kami pakai. Dengan pakai benda ini kami kuat, kami sehat, dan kami terjauh dari penyakit. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha, lepaskan cepat. Innaha la tuziduka illa wahna. Benda macam ini tidak akan menambah engkau kuat dan sehat, tetapi engkau semakin lemah. Fisikmu lemah, keyakinanmu kepada Allah lemah. Wa immutta wa hiya alaik ma aflahta abada. Jika sempat engkau mati, benda macam ini masih melingkar di pergelangan tanganmu, ma aflahta abada. Kamu tak akan selamat selama-lamanya. Ini urusan keyakinan, dia yakin dengan benda itu dia sehat, dengan benda itu dia kuat, dia terjaga dan jauh dari penyakit. Maka ini adalah keyakinan. Bukan urusan dunia itu, Pak. Maka kata Nabi, lepaskan. Itu contoh. Contoh yang lain. Seorang sahabat pamitan pada Nabi di pagi hari, mau dagang ke luar negeri. Nabi pun melepaskannya dan mendoakannya. Tahu-tahu zuhur ketemu lagi di masjid. Nabi berkata, sampean kan udah pamitan tadi. Benar ya Rasulullah. Kok belum berangkat? Enggak jadi. Sudah siap tadi semuanya Rasul. Sudah di atas kendaraan barang-barang. Dan tinggal naik dan berangkat. Lalu, saat saya keluar rumah, tiba-tiba melintas seekor binatang hitam di depan saya. Hadis itu tidak meriwayatkan binatangnya apa. Apakah kucing hitam, apakah ular hitam, anjing hitam, atau apa. Yang jelas mengatakan melintas seekor bintang hitam di depan rumah saya waktu saya akan naik. Terus gimana? Menurut yang kami keyakini, yang kita percaya dari turun-temurun, perjalanan seperti itu kalau dilanjutkan, itu adalah pertanda sial ya Rasul. Makanya saya pending dulu. Kata Rasulullah, syirik kamu. Syirik kepercayaan kamu itu. Taubat kamu kepada Allah. Ya Rasul, apa yang harus saya buat untuk taubat? Kata Rasulullah, lanjutkan perjalananmu hari ini, serahkan jiwa dan ragamu kepada Allah, titipkan keselamatanmu kepada Allah. Orang ini yakin percaya dari turun-temurun bahwa kalau melakukan begini, ini pertanda sial. Keyakinan kepercayaan seperti ini adalah urusan urusan akidah, urusan kepercayaan, dan ini urusan agama, dan Nabi membantah itu. Begitu juga ada orang sekarang punya keyakinan. Tiga hari pertama setelah meninggal, orang-orang masih dalam kamarnya, lihat siapa yang datang, siapa yang pergi. Kemudian satu minggu setelah meninggal, roh itu masih dalam kamar dengan rumah, muter-muter dalam rumah saja. 40 hari setelah itu antara halaman rumah dengan dalam rumah. Berikutnya, setiap Kamis malam Jumat datang sekali seminggu ngelihat keluarga.
Ini keyakinan macam siapa yang ngajarkan kaum muslimin? Ternyata agama Hindu mengajarkan seperti ini. Islam tidak mengajarkan begitu. Dalam Islam, roh kalau sudah lepas dari badan, dia masuk ke alam barzakh. Barzakh artinya dinding gaib yang maha kokoh. Sedetik pun orang yang sudah di alam barzakh tidak bisa untuk bertegur sapa melihat keadaan orang yang masih hidup di dunia. Walaupun dia penjahat besar, maka dia masuk ke a'la asfala sifili. Dalam perut bumi disiksa sampai hari kiamat. Kalau dia orang soleh dan taat, dia langsung diletakkan di a'la iliyin, di taman surga sambil menunggu kiamat. Ini keyakinan. Jadi tidak ada cerita roh bisa dipanggil. Lafazkan beberapa kalimat mantra ini itu, lalu datanglah roh Bruce Lee. Datanglah Kiai Sheikh Siti Jenar segala macamnya. Lalu bisa menyatu dengan tubuh. Hah? Ajaran yang mana ini? Akidah siapa yang mengajarkan begini? Dalam Islam tidak ada. Ini yang saya maksudkan dari awal, bahwa yang dimaksud dengan urusan agama, kullu ma yata'allaq bil mu'taqadat, apapun yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah, ini harus dikembalikan kepada Rasul. Bagaimana Rasul mengajarkan, cukup itu saja yang kita terima dan kita percayai. Rasul tidak mengajarkan, jangan coba-coba mengambil dan diterima. Karena seluruh di lain apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jelas adalah batil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan agama, kullu ma yata'allaqu bita'abbudiyat, ya, al-a'malu wa ta'abbudiyat, apapun yang berhubungan dengan masalah ibadah dan amalan-amalan. Ibadah dan amalan-amalan ini urusan agama, Pak. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Gimana kalau saya jadikan subuh 4 rakaat? Allah terima enggak? Kenapa enggak? Kan sholat. Kalau secara logikanya begini, kaum muslimin. Lepas subuh itu fresh. Kan lepas tidur, ya. Enak, pikiran lagi tenang-tenangnya, udara juga sejuk. Kalau sholat itu yang enak jangan 2 rakaat sampai 4 rakaat, kalau perlu 6 rakaat enggak ada masalah. Dan isya dibalik, isya jadi 2 aja karena siang hari udah capek kerja. Pulang berbuka, oh, kalau bulan Ramadan kan, jadi malamnya cukup 2 rakaat saja isya-nya. Kira-kira gimana? Diterima Allah enggak? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Apapun amalan yang diamalkan oleh orang, sementara saya tidak mencontohkan demikian, saya tidak mengajarkan demikian, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, Pak. Kita kalau buat kode PIN di HP kita dengan nomor tertentu, lalu kita buat nomor yang lain, enggak nyambung, enggak masuk. Ibaratnya begitu kaum muslimin. Enggak bisa ngarang-ngarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi umuri dinikum fa ilayya." Dalam urusan agama kamu tiru saya, contoh saya, ikuti saya. "Ma min syai' yuqarribukum bihi ila Allah wa yudkhilukumul jannah illa qad amartukum bih." Dalam hadis Imam Ahmad, hadis ini sahih menurut Sahih Bukhari. Tidak ada satupun amalan yang dapat memasukkan kamu ke dalam surga dan kamu makin dekat dengan Allah, Allah cinta kepada kamu, melainkan aku sudah ajarkan amalan dan ajaran itu kepada kamu semuanya. Tidak ada yang saya sisakan, tidak ada yang saya sembunyikan. "Wa ma min syai' yub'idukum 'anillah wa yudkhilukumun nar illa qad nahaitukum anhu." Dan tidak ada satu pun juga bisa membuat kamu dibenci oleh Allah, kamu masuk ke dalam neraka, melainkan saya sudah sampaikan semuanya kepada kamu. Jadi enggak ada yang tersisa dari ajaran dalam hidup ini tentang berkaitan amalan, ibadah-ibadah apa yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Nabi sudah ajarkan semuanya. Cukup yang diajarkan Nabi saja yang diamalkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Taib kaum muslimin, urusan ibadah jangan ngarang-ngarang. Makanya dulu ketika ada yang menerjemahkan bacaan sholat, katanya ini lebih khusyuk, ini lebih, dan enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika dia baca Al-Fatihah langsung ditranslate. Ketika Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, diterjemahkan semua. Menurut mereka enggak apa-apa. Akhirnya majelis ulama mengeluarkan fatwa bahwa itu adalah sesat dan menyesatkan. Taib. Ini contoh, Pak. Apapun amalan. Kita buat puasa mutih. 40 hari, 40 malam. Enggak boleh makan yang lain kecuali yang putih-putih saja. Air putih. Pokoknya enggak boleh makan yang ada daging-dagingnya. Terus, ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang berkaitan dengan urusan agama, kullu ma yata'allaqu bil ahkam, bil ahkam, apapun yang berhubungan dengan hukum, apapun yang berhubungan dengan hukum, baik dia hukum syar'i, hukum syar'i atau fiqhi, ya, yang sifatnya fiqih seperti halal, haram, sah, batal, mubah, makruh dan segala macamnya, kan itu hukum fiqih kan, atau hukum yang berkaitan dengan pidana dan perdata, kawanin, ya, kawanin syar'i.
baik yang berkaitan dengan pidana dan perdata, ini adalah urusan agama. Orang mencuri apa hukumannya, itu urusan agama itu. Orang kalau membunuh apa hukumannya, itu urusan agama. Orang kalau berzina apa hukumannya, itu urusan agama. Enggak boleh digantikan dengan yang lain. Kalau dicoba diganti dengan yang lain, silahkan yang menggantikan berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kalau pengen masuk surga, sempurna ikuti. Kalau ini adalah halal, saya halal menikah dengan wanita ini. Jika halal menikah dengan wanita ini, timbangan ente apa? Adat atau agama? Kalau timbangan adat, seperti kami di Sumatera Barat. Saya di Sumatera Barat, laki-laki sama-sama dengan wanita, walaupun tidak ada hubungan keluarga, tapi sama-sama satu suku, tidak boleh menikah. Sementara menurut agama halal enggak? Halal. Sekarang yang mana yang mau diikuti? Ini. Kalau saya lebih mengindahkan ini, dan saya mencampakkan apa yang halal menurut agama, berarti saya sudah mengambil suatu ajaran yang lain yang tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas saya menjadi ahli surga? Ketika saya mempunyai keyakinan bahwa enggak apa-apa, wanita ini waktu bayinya sama menyusu dengan mak saya, tapi dia bukan siapa-siapa saya, dan saya jatuh cinta kepadanya, dia jatuh cinta kepada saya ingin menikahinya, dan dia mau menikah dengan saya, kami dua keluarga sepakat, lalu kami pun melaksanakan akad nikah, sah enggak akad nikah ini? Tidak. Kalau saya teruskan gimana? Haram dan berzina, maka seumur hidup kami berzina. Ini namanya hukum syariat, ya, ini hukum fikih syariat, ini urusan agama, Pak. Enggak bisa dibuat-buat. Suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari datang dan melamar seorang wanita yang ternyata wanita itu sudah lama ingin menjadi istrinya Abu Ayyub. Abu Ayyub sudah lama ingin menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Mereka pun akad nikah. Lalu dibuatlah acara syukuran. Diundanglah para tamu-tamu. Datang seorang mak-mak dengan tongkat. Lalu bertanya, kamu si Fulan bin Fulan kan? Betul, Mak. Kamu Fulanah binti Fulan kan? Betul, Mak. Kalian berdua tuh bayi nyusunya dengan saya. Kalian adalah saudara sepersusuan. Langsung Pak saat itu juga ngebut. Ngebut! Abu Ayyub Al-Ansari ke kota Madinah. Kalau ibarat kitanya, ereking langsung digas habis-habisnya. Sampai di kota Madinah ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baru saja menikah, pagi tadi akad nikah selesai dan sedang ada kendurian, tiba-tiba datang seorang ibu mengatakan kami berdua adalah saudara sepersusuan. Gimana hukumnya ya Rasul? Coba lihat, dia rujuk langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, surat An-Nisa dibacakan ayat 23, pernikahan kalian ini tidak sah. Kalian ibarat saudara kandung. Kalian adalah kakak beradik. Begitu ya Rasulullah? Iya, sami'na wa ata'na. Wa makana jawabul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi illa ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dia kembali ke kampung dan dia umumkan, pernikahan ini menurut Rasulullah, ini ayatnya ya, bahwa pernikahan ini tidak sah. Kami adalah kakak beradik karena kami sama-sama menyusu dengan satu ibu yang sama. Seluruh mereka menjawab sami'na wa ata'na. Nah, ini calon-calon penghuni surga tuh, Pak. Kalau dia tahu tuntunan agama begitu, walaupun syahwatnya, nafsunya pengen kayak gini, tapi agama mengarahkan begini, dia dengarkan agama. Orang yang macam gini yang disebut dengan pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Di Kota Padang, waktu saya diundang ke kantor DPRD, saya dengan da'i-da'i dan para ulama se-Sumatera Barat, diundang oleh Wali Kota Padang. Waktu itu, Wali Kota Padang mempresentasikan sesuatu, sambil dia menjelaskan ini itu, mengkilat-kilat cincin emas di tangannya. Lalu dia tanya, ada yang mau bertanya? Saya angkat tangan. Pak Wali, yang di tangan Pak Wali kuningan atau emas? Dia mengatakan ini cincin pernikahan dan ini dari emas katanya. Saya katakan, saya bacakan hadis bahwa Rasul mengharamkan emas untuk kaum laki-laki. Mendengarkan itu seperti orang tersengat tegang listrik, listrik tegang tinggi, Pak. Terkejut dia, begitu Pak Ustadz? Iya, dia langsung lepaskan. Apa katanya, semenjak saya menikah belum pernah ini saya lepaskan. Tapi setelah saya tahu hadisnya laki-laki diharamkan menggunakan ini, demi Allah mulai hari ini saya tidak akan pasang lagi. Saya sangat mencintai istri saya dan ini tanda kasih sayang dan cinta kami. Tapi karena Rasulullah melarang, saya lepas. Masya Allah, Pak. Ini tandanya orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Urusan hukum. Baik urusan yang berkaitan dengan pidana dan perdata atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum fikih, ya, itu adalah urusan agama. Jangan ngarang-ngarang. Yang halal kata Rasul jangan dibuat haram. Yang haram kata Allah dan Rasulnya jangan dibuat halal. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan pidana. Kalau orang mencuri, ya hukum pencuri diterapkan kepadanya. Jika tidak diterapkan, dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, tiga orang dari penguasa yang nanti masuk neraka, dua. Tiga penguasa, duanya masuk neraka. Satu kata Rasul,
yang masuk neraka adalah yang tahu dengan hukum Allah tapi dia tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia masuk neraka. Yang kedua, yang tidak tahu dengan hukum Allah lalu dia menghukum tidak dengan hukum Allah, masuk neraka. Yang ketiga adalah yang tahu dengan hukum Allah dan dia menghukum dengan hukum Allah, dialah yang masuk surga. Jadi duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang masuk neraka dia tahu hukum Allah lalu dia tidak berhukum dengan hukum Allah, masuk neraka itu pantas ya Rasul. Lah yang kedua, dia enggak tahu dengan hukum Allah lalu dia memutuskan tidak dengan hukum Allah, kenapa masuk neraka juga? Nabi menjawab, udahlah, tahu enggak tahu hukum Allah ngapain mau jadi penguasa, itu masalahnya dia. Jadi Allah tidak mau terima alasan atau uzur karena enggak tahu, tolong aku dimaafkan ya Allah, enggak ada cerita. Syarat menjadi pemimpin adalah harus tahu dengan hukum Allah, lalu hukumlah manusia dengan hukum Allah. Kalau enggak mau, dia yang berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, makanya kata Nabi, mayoritas umatku yang aku lihat di dalam neraka adalah orang kaya dan penguasa. Penguasa banyak yang tidak mau menghukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kaya banyak yang dengan kekayaannya sombong, berbuat dosa di mana-mana, ya, dan pantang mau sujud dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, afwan kaum muslimin, jarang saya memberikan pengajian seperti ini, kebut dan cepat. Jarang. Ini kayak ngapain saya barusan ini? Biasanya saya nyampaikan tuh tenang, santai, karena itu lebih enak. Cuma masalahnya waktunya hanya sampai jam 1. Hah? Iya, lebih dikit pun saya ingat ini materinya padat. Karena materinya padat, saya harus press. Dan itu harus diimbangi dengan speed dalam menyampaikan. Mudah-mudahan Bapak yang siang hari Ramadan ini kan biasanya udah puncak-puncak lemesnya, Pak ya. Nah, mudah-mudahan tidak kehilangan konsentrasi dan fokusnya. Baik, yang keempat, dan ini juga urusan agama. Yang keempat adalah ma yata'allaku bil akhlak. Ya. Apapun yang berhubungan dengan masalah akhlak. Nah, ini urusan agama kaum muslimin. Adab, etika, tata krama, semuanya berkaitan dengan agama. Ya. Jangan pikir, oh menurut timur begini, adab menurut barat begini. Enggak, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, sampai akhir ayat. Jangan kamu pikir yang baik itulah kamu menghadapkan hidup kamu dengan cara barat atau dengan cara timur, beginilah yang baik. Tidak, yang baik itu adalah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kalau menurut adat dan budaya barat, makan prasmanan ketika ada acara undangan, gimana Pak caranya? Ambil, mana yang suka, lalu sambil ngobrol, makan. Itu enggak? Sambil berdiri, makan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang makan. Orang-orang kafir itu makan minum mereka seperti binatang. Pernah enggak lihat Bapak? Bapak lihat makan sapi, kerbau, kambing, makannya bersila. Berdiri kan? Nah, orang kafir buat macam itulah. Orang Islam juga niru. Ini masalah adab. Rasulullah mengatakan, bahkan kata Rasul kepada para sahabat, yang makannya berdiri, minumnya berdiri, muntahkan, kata Rasul. Muntahkan. Begitu loh Pak. Kalau menurut budaya timur atau di Minang, orang Minang, makan begini caranya. Maaf ya, yang di belakang gak lihat. Makan begini caranya, dibahasakan indak batarati. Hah? Tahu, ngerti? Ngerti, indak batarati. Gak ada tertibnya, gak ada adabnya. Ya, tidak berakhlak orang makannya caranya begitu. Ternyata dalam hadis Sahih Bukhari, salah satu cara makan Rasulullah yang paling baik, yang disunahkan Rasulullah begitu. Sekarang, patokan kita meniru adab gaya Rasul atau gaya timur dan barat? Ya, yang mau masuk surga, Rasul yang ditirunya. Dan dia tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci. Bapak, ibu yang kami muliakan, kalau orang sekarang melihat, bapak pakai kayu bawa kemana-mana, lalu cukil gigi di mana-mana. Kayak dianggap tidak berakhlak enggak? Jorok amat sih ini orang. Ya kan? Sementara Rasulullah SAW dan para sahabat kemana-mana bawa kayu siwa. Dan Rasulullah asal sholat, mesti dia gosok giginya dengan kayu siwak. Setelah selesai, beliau cucuk bagian yang ujung itu, kemudian dibiarkannya masuk, lalu dimasukkan. Kita mengatakan apa bahasa kita?